balik, ayo balik langsung kita keliling. Oke, motornya udah diturunin, tinggal nyalain aja ini sekarang. Ini jalan. Ya, jalan. Ini proses nyalain pertama kali. Nyala apa enggak ini motornya? Nyala, Vespanya nyala. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gue baru aja bongkar Vespa tadi ya. Mungkin tuh bekas yang bungkusnya. Ini namanya Vespa Sprint, tahunnya tahun 1976. Warnanya biru. Ya beli apa adanya kayak gini ya. Jadi ini adalah Vespa yang pertama kali gue punya selama gue main motor gitu ya. Kenapa pengen Vespa? Ya nggak tahu juga, pingin aja. Ciri-ciri Vespa kalau mau, ini kan motor baru aja datang ya, baru dikirim dari Jawa. Kalau mau nyalain, miringin dulu begini, tarik cuk, ya cacaan aja ini mah gua, langsung engkol, langsung nyala. Sekarang kita jalan-jalan, wut. Namanya Vespa, remnya nggak pakem, nggak biasa nih, santai. Bismillah aja, bismillah. Kita coba jalan-jalan. Waduh, oke, kita jalan-jalan seputar kota Bandar Lampung. Ya Allah, I have Vespa, ya Allah, thanks God. Gila, gua diturutin punya Vespa sama Allah. Ya Allah, makasih banyak. Ya mudah-mudahan gua bisa ngerawat ya, karena kan Vespa ini kan spesial ya. Spesial itu artinya spesial perawatan gitu ya. Hanya orang-orang tertentu aja gitu yang mampu dan sanggup untuk punya Vespa gitu ya. Bukan karena harganya, tapi karena dia ini spesial, jadi nggak semua orang itu sabar untuk punya Vespa, kecuali yang Vespa ini ya, yang baru ya, modern Vespa gitu. Kalau ini kan tergolong Vespa lama. Hai Pak Polisi, how are you? I'm sorry, I pass this way. No spion, pajak mati, brikitiu. Dan pertanyaannya adalah, siapakah perempuan pertama yang bakalan gue bonceng naik motor Vespa ini, saudara-saudara? I don't know, because gak semua orang mau naik Vespa. Oke, ini jalannya lewat mana? Ada Pak Polisi di sana. Ditutup lagi gak ini jalannya? Permisi Pak Polisi, permisi. Anak Vespa mau lewat. Hari ini adalah hari Sabtu, weekend. Woi, boleh lah, lumayan lah. Sensasi yang gua rasain ketika naik motor Vespa ini adalah gua ngerasain gua kayak orang baru gitu ya. Gua kayak orang Italia gitu. Yuhui. Italia. Jadi ya Allah, gue ini termasuk ngebut ya, maksudnya untuk anak baru, berarti
sosokan ini gue. Ini mengandalkan rem belakang ya, kalau rem depan kurang ya. Ini lo koreksi aja, kalau seandainya lo anak Vespa lo koreksi aja cara gue naik motor Vespa ini ya. Wih, Allah. Jadi benar kata orang-orang yang punya motor Vespa, Vespa itu fun gitu ya, menyenangkan gitu ya. Jadi memang ya buat bukan untuk motor harian kategorinya ya, bukan untuk motor hari-hari, cuman dia untuk motor yang ya liburan, motor jalan-jalan gitu ya. Mungkin kapan-kapan gue bakalan ketemu teman gitu kan. Kalau sekarang nggak ada sama sekali teman yang apa ya, maksudnya yang anak Vespa gitu ya. Ada gue teman yang emang hobi Vespa gitu kan, tapi yang newbie kayak gue ini gue belum ada. Rata-rata yang kenalan gue itu udah senior gitu ya. Oh ini Jin senior, wuh ada mobil lewat, wuhuh klakson, wih klaksonnya klaksonnya nyala terus dia. Wuh speedometernya nyala ya, 60 ini, coba kita gebor. Wuh kita gaspol nih gue. Woi, kalau gua jatuh nyusruk ini. Ampun DJ. Oh, si pirang. Oke. Sangat menyenangkan riding Vespa. Mungkin nanti kapan-kapan udah berapa ini gua udah terbiasa. Kalau sekarang sih masih ngerasain masih miring gitu ya. Ada yang miring gitu di sebelah kanan gitu ya. Mesin sebelah kanan kan ya? Iya ding, mesin sebelah kanan bener. Huhuy. Kita lajukan dulu jalan-jalan. Banyak orang ini ya, apa namanya, jogging ya. Karena ini kan weekend gitu ya. Udah gitu kalau weekend ini kan jarang gitu orang jalan-jalan apa namanya di jalanan gitu. Jadi orang pada yuhuy. Set Mbak. Selamat pagi Ukti. Coba polisi lagi, kalau ini motor dicegat ya artinya gua kasihin, karena motor ini gak ada pajak ya. Dia pajaknya mati tahun 2020. gimana? Gimana gua naik Vespa ini, bagus gak? Rita itu kok senyum sama gua gitu loh. Oke. Gak ada satupun pemanis perempuan yang lewat gitu ya, biar bisa diajak ngobrol maksudnya. Lewat jeblokan dia agak terguncang ya. Oh iya, anak newbie mau ngegas ternyata nol. Ini giginya ada berapa sih? Ada 4 ya? Gak tau dah, giginya 3 apa 4 atau 5. Bocah Indonesia. Ya udahlah, mungkin sampai di sini dulu kali ya jalan-jalan naik Vespa-nya. Nanti kapan-kapan ya kita jalan-jalan lagi gitu ya. Cukup lah ya sampai di sini. Makasih banyak udah ngikutin gua untuk Vespa-an pagi-pagi ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya ada masukan mau ngapa-ngapain ya lo ini aja. Tulis komen ya, mau diapain di Vespa ini biar enak, biar agak sedap dipandang gitu ya. Keren bener lihat sunrise. Ya udah, sampai di sini video Vespaan yang pertama kali ini. Huy, makasih banyak loh udah ngikutin nonton gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram gua @ekokujai. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.